Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suasana kampungku dan ini depan rumah ya. Nah, jadi sekarang mau kita bikin dokumentasi malam takbir dan lebaran di kampung halaman ya, Bang ya. Jadi kita siap-siap ke masjid, Bang ya. Dan ke masjid kita lumayan jalan dulu ya. Jadi lumayan agak jauh. Jadi ini suasana malam di kampung atau di kampung halaman. Gimana serunya di masjid? Kita lanjut nanti langsung di masjid ya, Bang ya. Suara takbir sudah berkumandang ya, Mang ya, di dalam masjid. Kita mengadu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jadi setelah pukul 2 malam kita rajak pulang ya. Karena udah jam 2 malam kita pulang dan kembali lagi ini situasi di kampung halaman Kumang ya, malam hari juga. Sambil kita sepil atau keliling ya. Nah, karena di kampung saya itu ada akses mobil cuman kecil, jadi sepi ya, nggak ada apa-apa. Nah, ini kita ke jalan utama masuk ke sini, dan ini kampungnya dikelilingin persawahan. Gelap banget, Mang ya. Ini persawahan semua, Mang ya. Oke. Kita waktunya pulang dan kita lanjut besok pas hari Idul Fitrinya. Oke, memang ini kembali lagi suasana pagi di hari Idul Fitri ya. Nah, ini depan rumah orang tua dan rumah kakak. Tapi kita kumpul di sini walaupun di pinggirnya ada dua rumah ya, memang. Tapi kita lebih nyaman di sini. Nah, ini keluarga kita. Oke, dan mama dan istriku lagi berangkat sholat Id. Dan ini persiapan orang-orang mau melaksanakan sholat Idul Fitri ya, Mamang. Suasana di dalam masjid mendengarkan ceramah dari ustaz atau guru ngaji saya ya, Mamang. Oke, Mamang, setelah selesai sholat Idul Fitri langsung kita halal bin halal di dalam masjid semuanya ya, Mamang. Karena Idul Fitri itu kita harus saling memaafkan sesama muslim ya, Mamang. Oke, Mamang, setelah itu kita bubar di dalam masjid dan selanjutnya kita halal bin halal pertama kali ke rumah guru ngaji kita ya, Mamang.
Nah, kita bareng-bareng rame-rame sama anak-anak keliling kampung. Jadi ini suasana kampung atau suasana Idul Fitri di kampung halaman. Memang keseruan dan kenikmatan itu asri banget ya memang. Dan setelah ini kita akan prepare untuk menuju ke makam. Kalau di sini menyebutnya ngadran ya memang. Nah, ini semua keluargaku bergegas untuk menuju ke makam karena ayahku bulan ini, tepatnya di bulan Ramadan, meninggal dunia. Jadi kita akan ke makam ayah tante saya. Memang mohon aja semuanya. Oke, setelah itu ketemu lagi sama tetangga, kita halal-halal lagi sembari berangkat ke makam ya mama. Inilah keseruan di kampung kami ya mama. Nah, jadi setiap rumah ke rumah kita datangin untuk halal bin halal karena saling memaafkan itu baik ya memang. Iip teh pada ka mana Iip? Iip teh tos di mana? Kumaha meta hampura teh sakuruh hampurana? Bu, mau meta hampura heula ini. Meta hampura bari ceurik teh kumaha? Buru-buru meta. Oke memang ini perjalanan ke makam, jadi bapai jalan setapak ya memang di persawahan kampung kami, karena persawahan di kampung kami itu sangat lega atau besar ya, memangnya luas ya. Jadi kampung kami itu dikelilingin persawahan yang sangat asri ini ya memang, menuju ke makam ayahanda tercinta. Dan setelah sampai kita langsung menuju ke makam ayahanda tercinta karena belum genap sebulan dia meninggalkan kami sekeluarga. Mudah-mudahan tenang di sisinya, amin, terima amal dan Islamnya. Dan kami pun berdoa bersama di makam ayahanda kami ya memang. Tak ayahanda juga di sini ada makam kakek nenek, dan kakek nenek semua udah pada nggak ada ya. Jadi kita naburkan bunga dan kita berdoa untuk ayahanda kita ya mamang. Jadi inilah suasana Idul Fitri di kampung halaman kami ya mama. Dan tak lupa juga bibi kita lagi berdoa untuk orang tuanya atau nenek saya ya mama. Oke mamang, jadi segitu aja vlog atau daily vlog daily Idul Fitri di kampung halaman. Jadi suasananya lah kurang lebih seperti ini ya mama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share. Gimana suasana kalian di Idul Fitri sekarang? Komen di bawah. Oke, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.